Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk menikmati salah satu acara yang ada di kota Jogja. Kali ini saya berada di area Dermaga Cinta atau Bendungan Merican yang ada di daerah Giwangan, yaitu ada di aliran Sungai Gajahwong. Nah, kali ini saya pengen nonton acara pawai alegoris bertajuk Harmoni Jogja. Nah, pawai alegoris ini merupakan pawai yang dilakukan di atas air ya teman-teman. Nah, untuk tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaannya. Nah, pawai alegoris bertajuk Harmony of Patirtan digelar di Sungai Gajahwong mulai dari jembatan Tegal Gendu hingga Dermaga Cinta ini. Nah, Dermaga Cinta ini berlokasi di Giwangan Umbul Harjo, Yogyakarta, teman-teman. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pariwisata Kota Jogja untuk mengusung keindahan destinasi wisata air di Kota Yogyakarta. Pawai ini digelar dengan beragam atraksi seni dan budaya di atas rakit. Total ada 12 rakit dengan peserta pawai dari berbagai wilayah yang berdekatan dengan aliran Sungai Gajahwong dan sungai lain di wilayah Jogja seperti Giwangan, Pandean, Prenggan, Warung Boto, Rejowinangun, Pakualaman, Tahunan, Gedung Giwo, dan Sorosutan. Nah, kenapa kok Sungai Gajahwong yang dipilih? Karena menarik untuk dieksplorasi. Selain itu juga debit air yang terkendali dinilai tidak membahayakan saat pawai. Begitu teman-teman. Oke, kita akan nikmati pagelarannya ya. Satu hal lagi yang menarik, karena Dermaga sukses untuk tempat ini, sukses untuk dunia pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekretaris Kota Yogyakarta dan juga jajarannya untuk bisa berdiri bersama-sama, kita akan bersama-sama secara simbolis akan membuka pawai alegoris Harmoni Jogja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan 3, 2, 1. Pawai alegoris Harmoni Jogja resmi dibuka. Yang memiliki wilayah yang subur, lemah rimpah roh sidang di bawah pemerintahan Sultan Agung Joko Subur yang dikenal Mangkunegara.
bahu meraih manusia. Dengan didasari keteguhan hati, pikiran, keinginan, dan pengharapan untuk bisa menciptakan kedamaian dan ketenteraman, Panji-Panji Barata menemukan rasa dan kasar demi sebuah tugas yang mulia, menjaga dan melestarikan alam, lingkungan, serta budaya. Kelurahan Warung Boto, Warung sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Luar biasa sekali, totalitasnya itu luar biasa ya kan. Dari Kalimantan dulu bisa berarti sebuah sumber mata air atau dapat juga berarti sungai. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk vehicle dari Warung Boto. Boleh memberikan tangan untuk para penari, ketamu-tamu istimewa kita. Yes. Boleh disampaikan. Nah, itu kan kan enggak. Yang manusia yang keinginannya tercapai.
Sorosuta mengangkat keperhatian Sorosuta sebagai ikon budaya dan mengangkat di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu pilihan industrial besar di kota Yogyakarta dan kegiatan budaya yang masih masyarakat Sorosuta menghasilkan kegiatan ekonomi budaya menjadi tulang punggung kehidupan hari ini dan masa akan datang. Thank you.